Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabu 19 Desember 2018, awal perjalanan distribusi Al-Qur'an tahap 1 dimulai. Tim berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, jam 6 pagi menuju Palembang. Salah satu tempat yang menjadi fokus kami, yakni wilayah Jalur dan Sungsang, yang merupakan daerah rawan akidah. Di kedua daerah tersebut, yang menjadi faktor rawannya akidah, yakni karena sulitnya akses transportasi, sulitnya mata pencaharian, dan faktor lemahnya pendidikan. Selain itu, perekonomian masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai nelayan dan buruh tani yang kurang mampu. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum agama lain untuk memurtadkan masyarakat. Kami melanjutkan perjalanan menuju Kelurahan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, tempat Dr. Muhammad Bayumi. Beliau adalah tokoh masyarakat dan sebagai salah satu dokter muda di Desa Sungsang. Kedatangan kami rupanya sudah dinanti oleh Dr. Bayumi dan masyarakat setempat. Desa Sungsang ini terdiri dari 5 desa, yakni Desa Marga Sungsang, Sungsang 1, 2, 3, 4, dengan rata-rata jumlah penduduk kurang lebih 1000 jiwa di tiap desanya. Kendala di daerah Marga Sungsang ini salah satunya yakni kurangnya mushaf Al-Qur'an dan juga kurangnya kepedulian masyarakat sekitar akan pentingnya pendidikan anak. Pada hari Sabtu 22 Desember 2018, perjalanan kami lanjut ke Desa Manggaraya, Kecamatan Tanjung Lago. Di Desa Manggaraya ini, perkembangan Islam lebih baik dibanding Desa Marga Sungsang. Akan tetapi, faktor kurangnya Al-Qur'an dan guru ngaji masih kurang. Di Desa Manggaraya ini, kami berhasil mendistribusikan Al-Qur'an sebanyak 1000 eksemplar. Total Al-Qur'an yang berhasil kami distribusikan dalam perjalanan kami ke beberapa daerah di Sumatera Selatan ini sebanyak 8000 eksemplar. Namun ternyata Al-Qur'an yang kami distribusikan masih kurang. Masih banyak saudara kita yang belum memiliki Al-Qur'an di daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Maka dari itu, kami, Badan Wakaf Al-Quran, mengajak para kaum muslimin untuk mewakafkan kembali sebagian hartanya agar bisa melengkapi kebahagiaan saudara kita di Sumatera Selatan sebanyak 50.000 wakaf Al-Quran. Mari bersama wujudkan 2019 Sejuta Quran Bangkitkan Indonesia.